Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengajak jalan-jalan virtual. Kali ini kita akan berwisata kuliner di kawasan Lontong Tuyuan, Kabupaten Rembang. Tepatnya ini di sekitar desa Tuyuan ya, ini lokasinya di pinggir jalan. Nah, kuliner khas Rembang Lontong Tuyuan yang terletak di wilayah Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Ini tepat persis kita berada di depannya ya ini. Jadi ada banyak stand ya. Ada sekitar 15-an lah standnya di sini. Dari sana itu paling utara terus sampai paling selatan. Entah utara entah selatan, pokoknya dari ujung kanan sampai ujung kiri gitu aja ya, sedulur ya. Nah, kita nanti akan mampir ke salah satu stand yang sudah merupakan langganan saya. Jadi fasilitasnya di sini ada toilet, musola dan juga tempat parkir yang luas. Seperti apa lokasinya di dalam dan bagaimana sensasinya, kita akan masuk ke dalam nanti. Nah, pokoknya hari ini kita ajak pemirsa kulineran dan juga berwisata di wilayah Kabupaten Rembang. Nah, ini lokasinya. Kita nanti akan mampir ke pojokan sana di tempatnya Mbah Katmin. Ini saya syutingkan situasi yang ada di kawasan sini dulu, secara umum dulu. Jadi bisa memilih pemirsa lokasi yang mana. Ini musolanya ada di sini, toiletnya juga ada. Nah, ini tempat sholat atau musola. Yo, bersih sih lokasinya. Pak, itu toiletnya. Jika ingin tahu tentang sejarah, bisa membaca ini di tulisannya ini. Nah, ada silsilah dan juga sedikit filosofi tentang kawasan Lontong Tuyuan. Nah, sedulur, ini kita mampir di salah satu stand yang berada di paling ujung sebelah kiri. Ini di lontong khas Tuyuan Mbah Katmin. Nah, ini di tempatnya Mbah Katmin. Ini sudah langganan lama di rumahnya simbahnya, di standnya Mbah Katmin. Pripun Mbah, sehat Mbah? Sehat, amin. Masih dengan sensasi khas yang sama, Lontong Tuyuan Mbah Katmin. Nah, ini keluarga. Ada banyak sekali menunya. Dia cuma lontong, cuma ada telurnya, ada ayamnya, seperti itu. Kita bisa pesen sesuai selera. Nah, ini sak porsi ngeten iki, Mbah. Amit nggih, Mbah. Nah, iki sak porsi kalau ngene iki. Ada lontongnya, kuah opornya, ayamnya tentunya ayam kampung ya Mbah ya. Iya. Ini yang menu pakai telur. Ini pengen milih ayamnya, di sini juga sudah. Nah, ini satu piring full yang potong sesuai selera. Nah, ini full gini ya Mbah ya. Saat ini regone pinten Mbah? 15.000. Nah, ini berhubung karena ada kenaikan harga BBM ya Mbah ya. Regane sing jaman biyen 13.000, saiki dadi 15.000. Ben nyandak lah regane nggih Mbah nggih. Nah, ini berarti Mbah berjualan sejak tahun pinten Mbah jenengan? Kalau jualan lontong pun 45 tahun. Sudah 45 tahun sedulur di Lontong Tuyuan sini. Nah, ini saya nyicipi yang lauknya pakai remeloati. Potong-potong biar makmnya enak, terus dikasih kuahnya. Mbah, kok kula kuahe nyuwun rada akeh nggih, Mbah. Oke. Pengen napa? Nguyupi kuahe niku lho, wis. Maknyus. Ini lokasinya berada di wilayah Kecamatan Putih, Mbah Meringdir. Pancur. Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, di pinggir jalan raya, sedulur. Yuk, kalau dari arah Rembang Kota itu lurus saja ke arah timur, nanti sampai pertigaan Lasem Masjid Agung belok ke arah kanan. Nanti jika bingung bisa dibuka di Google Map ataupun bisa tanya kepada warga sekitar.
nih seperti ini, sensasi khas lontong kuyuan Rembang. Satu porsi besar seperti ini, lontong besar, dapat kuah, dapat daging, dan juga 15.000. Nah, gimana Dediko rasanya? Enak banget guys, wajib dicobi. Lontong kuyuan Rembang. Sudah berapa kali kesini Dediko? Sudah beberapa kali ya. Nikmati. Ini lauknya apa tadi Dediko? Lontong, tigen, kali kuah. Sate telur. Nah ini jadi cocok juga untuk anak-anak, untuk orang dewasa juga cocok. Pokoknya untuk wisata kuliner keluarga lah. Lokasinya juga nyaman ya. Di sini bisa menikmati pemandangan sawah-sawah. Nah ini kanan dan kirinya sawah, kita berada di alam terbuka. Nah ini lho Riki, wayahe ngicipi bisa porsi kecil ini lontong opor khas Kuyuan. Bener-bener ini lontongnya lembut, lontongnya lembut. Dagingnya empuk, ora ulet. Pokoknya betul-betul sedap dan manis. Nyupi kuahnya wewe seger kok. Kuahnya seger banget guys. Wapi bar udang kuah guys. Seger kok. Monggo mampir lontong kuyuan yang udah Rembang. Nah sedulur, ini tadi sedikit kisah tentang review kita wisata kuliner di kawasan Lontong Tuyuan Rembang. Ini tadi lokasinya di tempatnya Mbah Katmin, sensasi lontong khas Rembang. Matur nuwun nggih Mbah nggih. Wis diparingi makem, wis wareg, maknyus pokoke. Nah iki sedulur, semoga videonya bisa menghibur, bisa memberikan informasi dan juga referensi kagem sedulur dimanapun berada. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya desa Tuyuan. Jualan lontong sudah 45 tahun.